Halo makhluk hidup semuanya. Gua mau nyaranin buat kalian yang lagi cari tempat top up murah dan terpercaya. Gua mau nyaranin langsung kalian gacha.id aja langsung teman-teman, karena di sini adalah top up games nomor 1 di Indonesia. Langsung lagi ada hot dealsnya. Lihat One Punch Man, man. Buat kalian yang penasaran langsung aja kepoin gacha.id, dan masih banyak game lainnya seperti Mobile Legends, Free Fire, Ragnarok, PUBG, bahkan sampai voucher-voucher Unipin, Google Play dan lainnya sampai ke pulsa gacha.id sedia teman-teman. Pembayarannya mudah dan gampang banget, dari ada QRIS, BRI, BNI atau transfer bank, Alfamart, Alfamidi, supermarket, semua ada dan harganya terjamin murah, aman dan terpercaya. Tunggu apa lagi? Mau top up murah, aman dan terpercaya? Gacha.id solusinya. Ketik langsung di browser kalian gacha.id sekarang juga. Gasken. Assalamualaikum. Halo. Wah, lu hidup semuanya dan lu balik lagi di channel Gaming Channel. Yang menjelaskan pertama yang jelas channel di video kali ini, seperti biasa menuju akhir pekan, kompetisi Delta Server sudah selesai. Tentunya gua akan lihat di game Monkey King Arena of Heroes-nya lagi. Ih, nice, menang semuanya ya. Sekali oke, gue bisa naikin juga. Oke, naikin. Abis ini surgawinya apa sih? Oke, naik. Lah, maksimal. Lah, ini maksimal, cuy. Ih, kagak rame ya. Gue kira akan ada naik lagi. Ini gue beli sengaja cuman buat gue taruh di galeri ya. Naikin statistik aja, soalnya nggak dipakai juga, teman-teman. Jadi gue taruh situ aja, lumayan buat naikin statistik juga, teman-teman. Sekaligus gue pengen beli, tadi tuh udah ada run, kali aja bisa run. Hah? Kok cuman 1000, cuy? Kan? Wah, kalah dong. Wah. Wah, tebakan gue kalah dong. Ininya sih bener-bener satu doang sih, terakhirnya 138 ya. Wah, sama dia juga hitungan terakhir nomor 7. Waduh, salah pilih, men. Tapi minggu ini lu, wah, lu lihat dong. Sebelum-sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya ya, Bang Ami ini selalu dikalah sama Bang Kirito, men. Di minggu ini balas dendam langsung juara. Yeah, yang dimana sebelumnya minggu kemarin gue inget banget Bang Ami tuh bahkan dibantai sama Bang Kirito. Minggu sebelumnya masih seru lah 3-2. Ini langsung ada dibales, men. 3-0 sama Bang Ami, men. Wah, gila. Ini kayaknya beda line up deh Bang Ami deh. Lu lihat deh, Princess Pecekoknya kayak kemarin gak ada deh. Kayak kemarin gak main Princess Pecekok. Terus main Princess Iron Fan-nya 2. Perasaan kemarin dia jadi Iron Fan-nya 1 ya. Itu MC-nya apa sih? 130 Iron Fan 2 tetap sama ding. Kayak iya, kayak inget gue Bang Ami gak main pecah kok, apa gue lupa ya. Sakit banget, cok. Ini kenapa jadi sakit banget ya. Oke, bentar, nejanya jalan. Oke, masih Bang Ami masih sakit ya. Bang Amiga nih, Amiga Omaga ya, ini masih sakit sekali. Pursu ya, Bang Ami emang selalu pakai Bang Kirito selalu pakai Golden Wing Rock-nya yang lumayan mengerikan ya, sekaligus DPS kedua mungkin. Wah, nggak bisa cuy, nggak bisa, itu sakit banget teman-teman, itu sakit banget, gua nggak bohong ya, itu sakit sekali cuy. Anjir. Match 2-nya Bang Kirito jalan duluan kan? Oke. Itu damage apa itu? Wah, wah gila, men. Nezanya pakai sihir White Dragon ya? Wah, chaos lu, padahal Nezanya chaos loh. Bang Ami tim kan, Nezanya chaos loh padahal loh. Ini setun. Sebenarnya lebih bahaya chaos lah. Chaos tuh sifatnya kayak setun atau nggak bisa nggak bisa gerak, tapi dia malah nyerang tim. Itu kan lebih bahaya juga, teman-teman. Kalau setun tuh ya diem, emang benar-benar diem kan.
Wah gila nih, stun 2 itu stun, wah gila ngeri juga. Oh sakit banget men. Eh ini mah gak bohong ya, di atas gope tuh Neja untuk ini sakit banget cok. Stun lagi abis chaos tadi, chaos hilang sekarang stun Nejanya. Tapi damage-nya men, damage sakit banget. Itu siapa yang nahan kalau 500-600 bang? Anjir sakit banget coy itu. Wah udah. Udah red boy-nya tinggal solo. Kena chaos. Oh udah cuy. Gak bisa cuy, gak bisa men. Neza jalan endgame. GG deh. Walaupun trick dead ya, GG cuy. Gila ini bener-bener dibantai coy. Anjir ini beda banget bang, Aminya ngeri banget men. Ya lu lihat aja, gue sampai gak milih bang Ami kan. Bang milihnya bang Elidjo, karena bang Elidjo 2 minggu belakangan ini masih jadi yang paling OP. Dan di minggu ini bang Ami ngeri banget coy. Oh gila ngebantai mulu men. Ini pasti sakit ya, ini pasti sakit. Tuh lumayan banget kan. Gue bilang juga apa cowok, sakit banget. Oke 157 mirip-mirip sakitnya. Lagi damage up Ursu. Oh itu dulu ya, Golden Wingrock ya. Golden Wingrock ke belakang. Wah kaget gue, itu pet apa? Kayaknya itu pet yang baru itu deh, yang gue gak main juga sih. Nah ini Nejanya mulai sakit. Yang ini sakit. Nah udah lama banget gue gak ngeliat Neza sesakit itu. Dulu pas masih siapa dulu ya orang, anjrit itu solo target gope. Wah udahlah, udah cih. Ini kayaknya emang udah eranya bang Amiga menggila sih. Ini bang Elidjo 3-0-0 ya. Ini sebenarnya 3-0 cuman di finalnya aja 3-1 sih. Coba sebelum ke final, gue mulai semifinal kanan ya. Waduh. Gue bukan meremehkan ya, tapi gimana ya bilangnya, emang no debat ya, Neza tuh carry Aster GG cuy, udah no debat men. Line up A, line up B, punya Neza pilih. Gue gak tahu kenapa orang yang punya Neza itu OP dan ngebuildnya pasti bagus, kecuali gue. itu fakta men ya, karena se-OP itu men, gue nggak bohong. Emang sihir, sama satu lagi sihir Neja sih, emang sihir Neja nggak tahu deh, walaupun kayaknya ranking 1 pun masih OP aja sih. Dia kayak trick dead tapi bukan trick dead gitu. Kalau lu bisa sampai terakhir, kalau trick dead kan dikasih kesempatan berapa turun, kalau darahnya nggak full kan lu bisa mati gitu kan. Jadi ada konsekuensinya lah. Kalau Neza ini gak ada konsekuensinya men. Lu bener hidup kembali berapa persen dari darah lu. Ya hidup kembali tanpa konsekuensi tuh emang OP sih. Trick dead versi atas lah. Trick dead versi elite lah. Wah ini sakit banget. Oh sakit kan. Kan ngeri kan, gue bilang juga. Udah gitu enaknya ya tim kanan ya, lawan laba-laba. Ngapain ngeheal? Lawan laba-laba udah gitu ininya apa, reliknya bunga, ya udah laba-labanya mati bonus damage, mati bonus damage, ya makanan sih ya. Tapi kan ini thousand hand, thousand awaken ya, jadi laba-labanya bukan sebarang laba-laba. Usah nggak sakit men, ke white dragon 7 juta dong kagak sakit cok. Itulah liciknya itu ya. Tuh lihat mati bonus damage. Kalau laba-labanya mati kena kill Neza bonus damage. Jadi ada plus ada minus sih. Inilah yang tadi gue bilang ya, liciknya Sain ya. Salah satunya White Dragon sih kalau kata gue ya. Salah satunya OP ya. Kalau lu enggak punya Neza ya Wukong tuh emang OP banget. Cuman kalau lu punya Neza apalagi F2P kayaknya enggak bisa deh nge-build 2 core. Susah bukan enggak bisa. Susah nge-build 2 core gitu apalagi di equip permasalahannya. Jadi mau enggak mau main satu carry contoh kayak tim kanan gitulah. Walaupun gue yakin dia juga ada spender-spendernya, tapi kita lihat Neza-nya OP banget pas digabung sama Sain, cok. Damage-nya up, dapet. Yang ngetanknya pun White Dragon ada. Support Sain tuh juga lumayan bagus. Sakit banget 300, cok. Lumayan bagus gitu. Healingnya pun AOE si Tangseng. Jadi
masih jadi praksi yang bagus sih. Masih OP lah, masih OP cuy. Masih OP banget, masih OP banget. Udah sih ini bisa jalan end game sih. Udah. Bonus oh trek. Ya udah end game cuy. Berat men dan 3-0 ya, dan finalnya oh Bang Elite cuy menang tapi di comeback. Ada apa ini? Ini Bang Ami ya, Bang Ami. Tak kita lihat line up-nya aja ya. Langsung ke. Oh, apa ini penyebabnya Bang Elite Joe menang, cuy? Neza-nya langsung kena chaos, cuy. Ini sihir ini ya. Sihir apa sih? Sihir chain yang love gitu yang bikin tim kita chaos, tim musuh dengan attack tertinggi chaos. Apa sih? Gua lupa deh. Ada sihir-sihir love gitu, sihir chain. Kok sihir love? Sihir chain tuh OP-nya chaos tuh gitu, cuy. Dia kayak stun tapi efeknya nyerang teman sendiri, itulah OP-nya. Sakit men. Gua bilang juga apa, sakit, enggak percaya. Sakit banget. Wah. Alik, cok. Sakit sekali. Nah, lo sakit. Tapi menang Bang Elite cuy, berarti ini Bang Elite cuy lebih sakit sih harus di ronde ini sih. Ini kita belum hidup aja nih. Nih teratainya belum aktif nih. Chaos lagi men, chaos lagi anjret. 2-2, 2-7-2. Oke, okay. Lagi 5-3-1. Oh. Ah, sakit banget, cok. Gak tahu dah, sakit banget, cuy. Gila sakit banget ya. Red Boy-nya kuat sih. Udah kuat. Men, masa iya 4 kali basic, cuy. Plus ulti. Enggak tahu gue lah, itulah. Makanya gue bilang tuh saat ini enggak punya Neza tuh kayak gimana ya? Susah bersaing sih. Seriusan deh. Andai kata nanti keluar ya karakter misal kemungkinan sih paling Sain sih. Demon kayaknya terakhir deh. Kalau enggak Sain terakhir, karena Sain kemarin terakhir di spill. Kayaknya Demon dulu ya. Kemarin kan udah Imo, Jenderal Merah, Imo, Dark, Diting terakhir. Paling ya feeling gue sih ke Demon dulu. Andai kata nanti gue enggak tahu Demon apa OP apa enggak. Andai kata Demon enggak OP, kalian buat F2P sih gue saranin gacha dan ambil Neza sih. Kalau ya, kalau yang Demon ini enggak OP ya, Jenderal Merah fraksi nanti limitednya Demon nih gak OP, ambil Neza aja. Ya walaupun emang sebenarnya rugi sih gacha di banner bukan Neza, walaupun lu bisa beli Neza tapi rugi sih. Kayak kemarin Diting lah modelnya, gacha red up Diting tapi lu bisa pilih tetap Neza tapi rugi karena gachanya isinya fragmen Diting. Beda sama dulu pas gua gacha banner Neza itu bener-bener enak banget cuy. Lu bisa dapat fragmennya dia, upgrade-nya jadi lumayan lebih gampang lah teman-teman. Apalagi F2P kan lebih dipermudah kalau banner. Nah, ini ya kita harus tunggu nih. Benar gua juga kalau OP gacha sih. Wah, kalah lagi, cuy. Gua mah yang penting punya aja ya. Gua mah yang penting punya, mau bisa build-nya apa kagak mah enggak peduli, men. Ini last game ya. Harusnya sama sih. Apalagi ini gak kena chaos. Ya udah cok. Chaos. Iya geli dong. Ronde ini Bang Elite Joe geli ya. Gak sampai ratusan. Wah. Lu lihat cuy. Lu lihat yang mati langsung 2 men. Ngeri. Aduh gak tahu lagi gue cok. Ini ngeri banget cuy. Nah mulai sakit. Oke Bang Elite Joe sakit langsung nge-kill 2. Bonus damage nge-kill 3 tapi bangun. Oh ini sakit banget. Duar, ah, gue bilang. Gue udah bilang itu sakit banget, cuy. Hancur. Gak bisa, tinggal materia solo mah gak bisa, cuy. Wah, ya tetap aja gak bisa. Gak bisa, cuy. Coba bangun dulu sih, harusnya dikasih kesempatan Neza tim Bang. Oh enggak dikasih, men. Bang Ami menggila minggu ini, coy.